Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Sheikh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, syukur. Okay. Sheikh, saya ada soalan lah. Ada orang tanya saya soalan ni, tapi saya pun tak tahu macam nak jawab. Sebab saya pun dulu pernah dengar benda-benda ni. Okay. Which is, ada orang kata, kalau kita tak suka seseorang tu, macam jangan tak suka sangat, nanti kahwin. Macam tu ayat dia. Katanya macam kalau kita tak suka sangat pada seseorang tu, dia akhirnya akan jadi macam jodoh kita. Contohnya. Macam tu. Ada basis ke benda ni? Ada kira asas ke? Yalah, alhamdulillah itu? Soalan itu yang baik. Tetapi mungkin ada kepercayaan-kepercayaan kita, adat kita yang cakap begitu. Tapi dalam agama, dia tidak ada kepercayaan begitu. Jodoh ini mesti diusaha oleh masing-masing. Hanya kalau kita tak suka seseorang, tak payah juga kita mengaibkan orang itu. Just kita tak teruskan lagi. Tapi tak tahu ke orang yang kita komen sangat takut sesuatu benda yang tak elok akan berlaku pada kita. Mungkin tidak kita kahwin orang itu, tapi orang yang kita kahwin, kita suka, mungkin lagi teruk daripada orang yang kita tak suka awal. Kita tak suka satu orang, kena ada sebab. Tak boleh tak suka kerana rupanya, warnanya, bangsa, itu tak boleh. Itu dilarang oleh agama. Berarti kita ada sifat perkauman. Tapi kalau tak suka kerana kita tengok perangai dia yang tak senonoh, tak elok kan. Yalah, contohnya orang itu kaki tipu lah, bohong lah. Jadi kita mungkin tak suka perangai itu. Itu memang kita ada hak untuk tak suka benda yang tidak baik. Tapi jangan sampai mengaibkan orang itu. Ya? Ada satu ayat yang cantik dalam Quran. Allah ingatkan kita, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Yang bermaksud kadang-kadang ada benda yang you suka tapi itu tidak baik bagi kamu. Yang kamu tak suka tapi itu ada kebaikan. Jadi suka tak suka itu bukan pada bentuk rupa, warna, tetapi mungkin sikapnya. Ya. Jadi walaupun tak elok, kita kena hati-hati dalam ucapan kita. Jangan sampai kita menimbulkan fitnah yang tidak sepatutnya. Ya. Tapi tak adalah kepercayaan you, kalau you tak suka orang nanti jadi jodoh dia. Tidak sampai begitu. Memang kalau orang yang kita nak kahwin pun Nabi suruh kita tengok supaya adanya fitrah kita rasa okey. Boleh sesuai lah. Mata memandangkan, kita kena tengok juga supaya, kena ini yang kita nak tengok selepas tu tiap-tiap hari. Kalau orang yang kita tak suka, sakit nanti kita. Sebab itu secara amnya kita tak ada kepercayaan begitu, bahawa kalau you tak suka seseorang, you selalu cakap tentang orang tu, nanti you akan kahwin orang itu. Itu tidak ada dalam Islam kepercayaan begitu. Saya dengar macam biasalah orang-orang tu kata, itulah, tak suka sangat dia, nanti kahwin. Lepas orang lain pula ada juga cerita dia. Cerita yang, oh saya dulu tak suka betul dia sama sekolah, tapi tengok-tengok dia jadi suami saya. So itu macam menambah lagi percayaan tu lah. So memang tak ada asas lah dalam agama. Okay, insyaAllah Ustaz. Okay, jelas, insyaAllah. Syukur. Mudah-mudahan kita walaupun tak suka, biarlah kita tidak sampai mengaibkan orang itu. Okay. Tapi memang zaman Nabi pun bila ada orang yang kahwin, Nabi suruh tengok supaya sesuai tidak orang itu. Kita boleh tengok rupanya, keturunannya, agamanya. Tapi agama dia pun kita kena lihat akhlak dia pula. Setengah orang agama sama-sama Muslim contohnya. Tapi akhlaklah lagi teruk daripada orang yang tidak Muslim kadang-kadang. Jadi agama ini bukan segi just brand saja, tetapi kita perlu tengok pribadi, akhlak orang itu, budi bahasanya, itu semua perlu dinilai. Okay, insyaAllah. Ya. Okay, kita jumpa nanti. InsyaAllah. Confirm akan ada soalan lagi lah untuk Ustaz. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.